Selanjutnya, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara dengan mengendarai sepeda motor. Jokowi melakukan hal ini agar merasakan kondisi kelayakan dari jalan tol. Ada yang berbeda dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi kali ini. Jika biasanya menggunakan rangkaian panjang kendaraan roda 4, Jokowi kali ini memilih mengendarai sepeda motor. Ia didampingi sejumlah menteri dan pengaruh atau influencer. Presiden menjajal tol hingga jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jokowi menilai kondisi jalan tol sudah cukup baik untuk dilewati kendaraan bermotor meski masih dalam tahap pembangunan. Jokowi juga menginstruksikan untuk segera merampungkan pembangunan jalan tol dan tetap mengutamakan penghijauan di sekitar jalan tol.